Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Melaka menyasarkan jualan sebanyak RM160,000 sepanjang program jualan istimewa musim perayaan Aidiladha yang diadakan 3 hari bermula 8 Ogos lalu. Timbalan pengarahnya Amir Azlan Jamil berkata sasaran itu meliputi RM120,000 untuk pasar tani, RM20,000 melalui program My Best Buy dan RM20,000 bagi program Agro Bazar Rakyat. Bagi memenuhi permintaan pengguna pada musim perayaan ini, Farma turut menyedia tambahan 50% bekalan termasuk daging dan ayam. Harga yang ditawarkan juga lebih menjimatkan selain diskaun yang turut disediakan. Juga membantu para pengguna untuk berjimat. Kita tawarkan ayam hari ini pada harga RM6.90. Kita bagi penjimatan RM3 untuk seekor ayam dan untuk daging pula kita bagi penjimatan RM2 untuk setiap kg. Jadi kita bantu mereka berjimatlah. Beliau ditemui pada program berkenaan di Pasar Tani Taman Kerubung Jaya, Kerubung. Program yang berlangsung di 8 lokasi seluruh negeri itu juga sebagai usaha menghargai pengguna yang menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Saya dapati di segi persiapan untuk kelengkapan raya memang tersedia semua adalah dari segi apa sayur, daging, ikan dan saya dapati harga daging kat sini pun berpatutanlah pada hari ini sejak RM32 sekilogram. Ini pun saya beli nak bawa balik ke Negeri Sembilan. Dengan adanya pasar tani seperti ini memang memberi peluanglah kepada penduduk tempatan dan apa yang balik ke kampung untuk membeli apalah persiapan raya. Orang yang berniaga begitu ramai, orang yang datang membeli pun begitu ramai. Tapi saya percaya yang membeli ni tak mungkin dia datang daripada Kerubung. Dia mungkin datang daripada sebelah Tampoi, Kampung Ladang, Tanah Merah, Beringin dan ada mungkin juga di sebelah-belah Ching dan sebagainya. Jadi program begini sangat baiklah dan dari sudut berharga, saya tengok harga dia sangat berpatutan lah. Orang kata mampu milik lah.